Kalau yang udah ban kayak itu Getsu Gatensonya warna hitam kemerahan. Oke, ini Fast Lordenya keren banget anjir. Gokil ya. Welcome teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Nandul Gamer Santuy, No Game No Life ya. Masih di game terbaru lagi cuy, yang dimana di video kali ini gue pengen kasih cuplikan ya, atau game terbaru yang bakalan hadir di bulan keempat cuy, Januari, Februari, Maret, April ya. Di bulan April ada game terbaru yang berjudul Bleach cuy, Bleach Huyet Chien VN cuy. Jadi ini untuk Bleach-nya ini dia masih dari server Vietnam ya, karena ini gamenya itu mirip-mirip sama Konoha Legend. Konoha Legend yang kemarin pernah gue mainin ya, yang Naruto itu mirip banget cuy. Cuma di sini dia untuk karakternya Bleach ya. Jadi di sini gue bakal kasih lihat untuk gameplaynya dan juga ada karakter yang gue bisa dibilang bagus banget cuy ya. Jadi di sini gue udah ada di Facebooknya dan ya ini dia cuy untuk sampul untuk si Facebooknya. Ada Bleach-nya cuy. Kalian bisa lihat ada Byakuya, Renji, terus juga siapa ya yang cewek? Lupa gua tuh. Si Ichigo ya. Gua taunya Byakuya, Renji ya. Ini satu lagi siapa yang cewek ya? Adeknya Byakuya. Lupa gua cuy. Oke, kita geser dulu di bawah. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Di bawah sini dia itu udah ngupload untuk gameplaynya ya. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, ini mirip banget cuy. Ya, mirip banget sama Naruto Konoha ya. Kalau dilihat-lihat cuman mungkin untuk menunya beberapa ada yang beda cuy. Oke, kita lihat dulu ya. Ini siapa nih ya? Kita lihat dulu deh untuk cuplikannya seperti apa. Oke. Kita fullin dulu. Nah. Wih. Siapa cuy? Oke. Oh, ini si Grimjo. Grimjo Jagger Jacques. Ini yang waktu masih dia tipe normalnya. Nah, yang ini tuh udah jadi ininya coy. Jadi hollow-nya ya. Oke. Wah, keren sih. Nah, ini untuk gameplay-nya seperti ini. Mirip banget sama kayak Konoha Legend cuy ya. Dan kalian bisa lihat menu-menunya pun di sini hampir sama coy. Kita lihat sekali lagi. Ini baru Grimjo doang, nanti ada Ichigo cuy. Wow, ultimate-nya itu ya. Animasinya sih cukup bagus ya. Grafiknya juga lumayan. Ini agak burik, kenapa? Karena di Facebook ya. Jadi resolusinya itu turun. Oke, ultimate-nya. Nah, yudih. Dicakar coy. Keren, keren, keren ya. Wah, apalagi nanti ada Aizen coy. Makin gokil lagi ya. Wih, anjir keren ya. Oke, ini untuk cuplikan yang pertama. Dan kita bakal coba lanjut untuk cuplikan yang kedua ya. Kita lihat lagi nih, ada cuplikan lagi nggak nih? Harusnya sih ada ya. Kita lihat. Nah, ini dia Ichigo cuy. Ichigo mode Bankai ya. Tadi, kalau tadi tuh Grimjo mode Bankai, sekarang Ichigo mode Bankai cuy. Oke, kita fullin lagi. Oke, ini dia animenya ya. Nah, ini dia. Waduh, Getsu Gatensho itu ada Ichigo mode Fast Lorde, cuy. Ada Ichigo mode Fast Lorde. Anjir keren banget ya. Gokil sih. Getsu Gatensho. Oke, ini Ichigo yang mode pertama yang masih belum ini ya, Bankai-nya. Yang tadi itu pertama tuh Bankai. Nah, ini mode Fast Lorde. Wih, anjir keren banget ya. Nah, ini Fast Lorde ya. Wih, di anjir. Wow. Wah, gila. Lebih keren Fast Lorde-nya ya. Dia ngeluarin Sero gitu, cuy. Jadi tuh sebutannya Sero ya. Yang kayak Bijudama itu sebutannya Sero, cuy. Oke, habis ya. Nggak ada lagi, cuy. Wah, keren sih. Oke, coba kita lihat lagi. Apakah ada lagi? Kita geser, kayaknya sih nggak ada ya. Oke, nggak ada cuy. Jadi untuk cuplikannya tuh segitu aja ya.
Kalau dilihat-lihat sih bagus banget cuy. Yang Fastolore D itu gue suka banget sih. Nah yang ini, coba kita lihat lagi. Keren sih. Oke. Nah ini mode bankainya. Nah ini mode bankai. Gila, ada tiga ya Ichigo-nya. Belum nanti yang Ichigo pas ngelawan Yuhaba itu ada lagi cuy. Lebih bagus lagi, karena Ichigo tuh modenya banyak banget. Modenya banyak banget cuy Ichigo. Lebih banyak modenya daripada si Naruto kalau bisa gue bilang ya. Nah ini mode yang pertama sih. Nah Getsuga Tensonya juga masih biru. Kalau yang udah Bankai itu Getsuga Tensonya warna hitam kemerahan. Oke, ini Fastolore D-nya keren banget anjir. Gokil ya. Keren sih, ini karakternya nggak terlalu chibi banget ya. Standar lah. Dan full auto juga tentunya cuy. Oke, untuk link downloadnya di sini masih belum ada ya. Karena di sini untuk perilisannya itu April ya. Jadi sekitar 1 bulanan lagi cuy. Sekarang itu kan bulan Maret nih. Nah, dikit lagi. Kalau nggak salah sih kemarin pas gua ke Discord-nya itu nanya tanggal April ya, 4 April cuy. Jadi perilisannya itu 4 April cuy. Jadi kalian tunggu aja sampai tanggal 4 nanti bakalan keluar si gamenya ini. Nanti kalau misalkan gamenya udah keluar, gue bakal coba review lagi cuy ya. Gue full review untuk gamenya, kayaknya sih seru ya. Karena kalau misalkan Naruto terus kan kemarin bosen ya. Itu banyak banget yang Battle Konoha, Battle HVN, itu ada lagi yang baru tuh Battle HVN. Itu sama aja ya, karena udah banyak banget Naruto-nya. Konoha Legend, Konoha Legend itu versinya ada banyak cuy. Sedangkan yang Bleach ini baru ada satu doang nih. Gue pengen nyobain nih, apakah Bleach ini seru? Kalau gue lihat sih kayaknya seru cuy ya. Ya kurang lebih hampir sama kayak Konoha Legend. Cuma bedanya di sini dia itu Bleach. Nah di sini gue pengen nyobain karakter-karakter yang ada di Bleach ini. Dan mungkin untuk di Bleach ini sama kayak di Konoha Legend. Dia tuh ramah F2P ya. Karena dari Vietnam ini. Keluarnya rilisnya di awal tuh Vietnam. Biasanya tuh gak terlalu pelit ya. Siapa tahu nanti langsung dapet VIP 20 atau VIP 30 cuy kayak Konoha Legend. Ya jadi kita tungguin aja ya untuk perilisannya. Di sini tuh bahasanya Vietnam ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini ada yang nanyain APK. APK-nya tuh belum ada cuy. Kalau kalian pengen join Discord-nya aja. Dan Discord-nya itu nanti gue bakal coba kasih link-nya. Nah, ini enggak ada lagi nih. Ya, tuh enggak ada. Dan di sini itu bisa dibilang, oh ini bukan yang ininya ya, apa namanya, kita klik dulu deh. Nah bukan yang resminya. Nah ini yang resminya nih, ini Facebook resminya nih ya, yang Bleach Huyat Cien VN, ini yang resminya nih. Nah ini banyak banget nih tuh. Kalau yang ini, nah yang ada sampul ini tuh official grupnya, official grupnya. Oke, ini nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi cuy. Nanti gue coba kasih linknya itu ya. Link Discordnya di deskripsi di bawah. Nah ini ada keterangannya nih. Nah ini ada Discordnya juga di sini tuh. Ada Discordnya, kalian bisa langsung join. Untuk perilisannya, nah ini cuy. Tanggal bulan 4 mungkin ya. Ini bulan 4 ya. Bulan 4 sih. Kayaknya sih bulan 4 2023 cuy. Kalau nggak salah ini ya, soalnya gue sedikit paham agak bahasa Vietnam. Ya perkiraan sih bulan 4 ya, bulan 4, tanggal 4 lah. Semoga aja ya, karena sebentar lagi cuy, bulan 4, 2023. Mungkin di awal bulan bisa jadi ya, jadi makanya kita tungguin aja. Nah ini banyak banget ya, untuk apa sih nih? Oh Facebook ininya linknya, hashtagnya banyak banget cuy. Nah jadi kalau kalian pengen join Discordnya, nanti linknya gue taruh deskripsi cuy ya. Ini cuman mungkin kalau misalkan dari gift code tuh dari Facebooknya ini cuy, biasanya sih gitu. Dari Facebooknya ini, Facebook resminya, nanti dia bakal ngasih gift code. Di awalan pasti ada kok, jadi tenang aja. Karena iklannya itu belum ada di ya, beranda-beranda Facebook tuh belum ada. Biasanya itu kan kalau misalkan udah mau rilis ada iklannya ya, tapi dia nggak ada cuy, dia nggak ada iklan sama sekali.
gue nggak tahu nih, gue cuma ngelihat nemu doang tadi dan nggak sengaja ngelihat, langsung gue kontenin aja nih. Kayaknya sih bagus nih gamenya cuy, jadi kita tungguin aja deh. Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini, yang dimana di sini gue udah coba kasih tahu ya untuk perilisan game terbaru dari Bleach, yang dimana nanti bulan keempat bakalan rilis cuy ya, kemungkinan, jadi tungguin aja. Makanya kalian jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gue ini cuy ya. Gue jangan lupa pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. 君の虜になってしまう